Apakah agama Buddha menyembah berhala? Jawabannya adalah tidak. Agama Buddha berlandaskan ajaran yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama, yang dikenal sebagai Buddha. Ajaran Buddha menekankan pemahaman tentang sifat penderitaan manusia dan upaya untuk mencapai pencerahan dan pembebasan dari penderitaan tersebut melalui pemahaman yang mendalam tentang dharma. Ajaran dan praktek-praktek spiritual dalam agama Buddha tidak ada penyembahan kepada berhala atau dewa-dewa. Ajaran utama Buddha yang dikenal sebagai empat kebenaran mulia dan jalan tengah mengarahkan para pengikutnya untuk mencapai pemahaman tentang sifat kenyataan, mengendalikan hawa nafsu dan penderitaan, serta mengembangkan etika yang baik dan meditasi untuk mencapai pencerahan. Makna rupang Buddha. Rupang Buddha atau patung Buddha memiliki banyak makna dan simbolisme dalam konteks agama Buddha. Ini adalah beberapa makna umum yang terkait dengan rupang Buddha. Representasi Sang Buddha. Patung Buddha adalah representasi fisik dari Siddhartha Gautama yang kemudian menjadi Buddha setelah mencapai pencerahan. Rupang Buddha menggambarkan wajah, tubuh, dan postur Siddhartha Gautama ketika dia mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi. Ini adalah cara untuk menghormati dan mengenang figur spiritual ini yang memberikan ajaran-ajaran tentang pembebasan dari penderitaan. Inspirasi dan penghormatan. Rupang Buddha Digunakan sebagai sumber inspirasi dan penghormatan bagi para pengikut agama Buddha, orang-orang dapat merasa terinspirasi oleh kebijaksanaan dan ketenangan yang terpancar dari patung Buddha, dan mereka dapat bersembahyang atau meditasi di depannya sebagai tanda penghormatan dan pengabdian. Simbolisme ajaran. Patung Buddha sering mengandung banyak simbolisme yang terkait dengan ajaran Buddha. Misalnya, berbagai posisi tangan mudra pada patung Buddha memiliki makna simbolis yang berbeda, seperti mudra meditasi, mudra pengajaran, atau mudra pembersihan ketakutan, pemahaman dharma. Rupang Buddha dapat membantu pengikut agama Buddha untuk memahami ajaran-ajaran dharma lebih baik. Melihat rupang Buddha dapat mengingatkan mereka akan prinsip-prinsip seperti empat kebenaran mulia dan jalan tengah, serta membangkitkan rasa semangat untuk menjalani hidup yang sesuai dengan ajaran Buddha. Fokus meditasi dalam beberapa tradisi rupang Buddha digunakan sebagai objek meditasi. Pengikut Buddha dapat menggunakan gambar atau rupang Buddha sebagai fokus meditasi untuk membantu mereka mencapai konsentrasi yang lebih baik dan kedamaian batin. Penting untuk diingat bahwa rupang Buddha bukanlah objek penyembahan dalam agama Buddha, tetapi lebih sebagai alat atau representasi simbolis dari ajaran Buddha dan sumber inspirasi spiritual. Praktik utama dalam agama Buddha adalah meditasi Pengembangan etika yang baik dan pemahaman mendalam tentang dharma.